dikatakan membawa sebagian karakter ataupun sifat-sifat keibuan dan sifat-sifat kebapaan kita. Nah, siapa yang menentukan angka 46 ini? Nah, ini perlu kita singgung sekali-sekali kepada anak-anak supaya anak-anak jadi ingat lagi ya kalau bahasanya, jadi cas lagi dengan agama. Nah, ini yang perlu kita lakukan terus ya, walaupun kita bukan menyampaikan materi khusus mungkin dalam pandangan kita agama, supaya betul-betul anak-anak itu bisa semua dimensi ilmu yang mereka pelajari itu tidak terlepas dari akidah Islam. Ini yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Mungkin sesi diskusi kita pada hari ini kita akan letakkan itu ada pertanyaan dari peserta ya. Pak Hidya mungkin bisa minta tolong untuk menyampaikan apa namanya mikrofonnya kepada yang mau bertanya. Ya mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, dua orang dulu. Ya, tiga orang ya. Pak bisa apa lagi? Bisa lah pada orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak negeri
seperti